kan susah. Kita ingin supaya ada satu perubahan yang betul-betul kualitatif, dan itu harus datang dari atas. Tapi presiden kan ragu-ragu, selalu ragu-ragu. Yang diucapkan adalah sesuatu yang normatif. Tolong dong, jangan korup. Itu mesti ada langkah. Ini kan situasi darurat hukum, darurat keadilan. Jadi langkahnya juga mesti radikal, dan itu yang tidak mungkin diucapkan oleh presiden yang memang dasar psikologinya ragu-ragu. Sama seperti slogan polisi Inggris itu, lebih baik tidak ada Perdana Menteri daripada tidak ada Scotland Yard, polisi Inggris itu. Demikian juga di Indonesia itu. Jadi KPK itu bagi saya adalah sesuatu yang tetap kita perlukan. Dan kita tahu bahwa KPK ini kan lembaga bantuan. Kalau polisi, jaksa udah bekerja baik, tentu dia berhenti jadi lembaga pengusut pidana. Nah, selama KPK terus-menerus menangkap orang, itu berarti pertanda lembaga-lembaga formal tidak bekerja gitu. Sekarang kita mau bicara dulu dari kiri luar dulu. Oke. Okay. Menurut Anda, di negeri ini benar ada korupsi nggak sih? Kandangnya banyak tuh. Hah? Koruptornya kadang-kala nggak kelihatan, tapi kita tahu kandangnya di mana tuh. Jadi udah ketebak harusnya? Ya? Dimana, markasnya di mana saja udah ketahuan dong? Oh iya, di semua titik di Jakarta itu kandang koruptor. Di Senayan paling banyak tuh. Sekitar Monas juga banyak tuh. Kandang korupsi. Oke, bahwa korupsi itu ada karena kandangnya banyak. Tapi koruptornya di mana? Tertangkap? Tidak tertangkap? Hukumnya nggak nyampe di situ. Karena ada ini, kalau lawyer ada prinsip fiat justitia ruat caelum. Artinya tegakkan hukum kendati langit runtuh. Kalau koruptor slogannya korupsilah sekalipun langit runtuh. Coba kita cross-check. Bu Hedi, secara hukum mengenai korupsi di Indonesia, seberapa berpengaruhnya itu hukum untuk para koruptor? Dalam pemahaman hukum itu kurang menyentuh kepada dimensi yang private atau swasta. Karena definisi hukum tentang korupsi, pertama perbuatan melawan hukum, kedua merugikan negara, itu. Kemudian yang ketiganya memperkaya diri atau orang lain atau kelompok. Nah, tetapi kepada yang swasta atau private tidak terkena karena nggak ada unsur merugikan negara. Padahal di situ banyak kerugian-kerugian juga kan. Nah, ini kurang menyentuh kepada seluruh elemen masyarakat yang di dalam kategori korupsi. Nah, inilah kita dari sisi penegakan hukum juga menjadi tidak maksimal seperti yang Bung Roky katakan. Maka untuk itu poin dari sini bisa kita kasih kritik kepada DPR dan pemerintah, perlu ditambah rumusan tentang korupsi ini, menyangkut juga dimensi private dan swasta ini, apalagi masukin juga dengan cara sistem pembuktian terbalik. Nah, ini yang mesti diciptakan, sistem pembuktian terbalik. Terlalu sebelum itu saya mau tanya dulu, KPK ada nggak ada atau nggak berfungsi? KPK sekarang lagi tidur kan? Kenapa? Ya, ketuanya belum ketemu. Sampai jam berapa tidurnya, Mas? Oh, tergantung. Kalau ketuanya ini cepat ketemu, dia jam 8 pagi bangun. Okay. Kalau sekarang ya tunggu dulu lah, mungkin 2 hari. Jadi KPK ini masih tidur. KPK ada, Bung. Ada. Dan bekerja. Tapi kalau ketuanya tidak ada, ya mereka tidur dulu lah ya. Hasil nggak, Mas? Ada dan bekerja? Kalau ada pimpinan yang baik. Jadi sekarang tidak bekerja begitu? Sekarang bekerja, tetapi ya pimpinannya. Itu tadi loh, susah. Mau jadi apa yang dikerjakan kira-kira sekarang? Ya paling mengamati dealer. Kalau tadi kan ada kandang, koruptornya nggak ada. Semua jadi dealer ini. Yang ketiga dealernya. Dealernya kan dealer yang nganterin barang-barang kan itu biasanya kan. Ya itu yang di-stop sebenarnya gitu loh. Sekarang yang harusnya bertindak untuk menegakkan korupsi adalah aparat hukum. Tapi kita tahu juga banyak rekening-rekening yang katanya menjadi gendut atau menjadi gemuk begitu ya, di tubuh para penegak hukum. Jadi situasi yang seperti apa sebenarnya di negara ini? Situasinya itu si Gurita Paul pun nggak bisa duga itu apa yang akan terjadi. Karena mungkin karena nggak dikasih kerang, jadi nggak bisa dibuka. You bayangkan begini nih,
polisi nangkap polisi, jaksa nuntut jaksa, hakim menghukum hakim tuh. Ini udah negara aneh nih, udah absurd negara ini. Ini negara residivis itu. Kan siapa yang mau tangkap coba? Loh, apa lalu yang direnungkan oleh para filsafat begitu untuk Indonesia itu yang sebaiknya yang seperti apa sih? Waduh, filsafat terlalu jauh buat ngaturin ini. Ini cukup polisi, cukup Egy Sujana saya suruh beresin tuh. Tapi Egy ini, si Egy ini kartu namanya terlalu banyak tuh. Jadi orang gak jelas Egy yang mana tuh. Kartu namanya banyak betul dia. Ya, benerkah sejak dini anak-anak itu bisa ditanamkan sifat korupsi? Bisa, kalau bisa ada. Bisa hilang juga ada sifat korupsi? Bisa aja, kan masalahnya adalah nggak ada kurikulum itu. Baik di tingkat anak kecil sampai ke tingkat sekolah DPR itu tuh. Seberapa penting kurikulum korupsi di dalam mata pelajaran? Oh itu. Itu udah banyak banget mata pelajaran. Kalau kita balik ke 12 tahun lalu, satu-satunya energi yang terus menggumpal sampai sekarang, energi reformasi, adalah pemberantasan korupsi itu. Tapi kalau kita lihat misalnya hasilnya, paling pertama ukurannya adalah DPR nih. Kalau saya baca statistik yang dibikin oleh ICW atau beberapa teman, itu kira-kira hampir sepertiga anggota DPR pernah, sedang, telah, dan akan ditangkap KPK tuh. Jadi banyak betul kasusnya tuh. Nah, ada satu atau beberapa orang anggota yang terlibat di dalam tiga kasus sekaligus. Jadi kalau main bola udah hat-trick tuh. Tiga kali ada orang yang sama di tiga kasus. Itu kan udah gila tuh. Gila. Nah, saya berpikir usulan saya adalah partai itu mesti ada semacam kurikulum publik tentang etik bernegara tuh. Itu dasarnya tuh. Tapi kalau kita lihat sekarang kan partai itu lebih banyak menghasilkan debt collector daripada orang yang mengerti etika publik. Yeah. Di situ soalnya betul. Tuh. Partai itu hanya menghasilkan debt collector dan dealer. Partai politik. Iya. Bukan leader ya. Bukan leader, dealer. Dealer korup, dealer segalanya. Oh, beda-beda tipis itu balik doang kan leader dan dealer ya. Bung Rocky, bagaimana ini? Apa? Ini enggak sesuai ini moto sama tindakan selanjutnya. Ya memang enggak sesuai karena semua orang kan berpikir bahwa dia mesti kembalikan investasi politiknya setelah jadi pejabat. Dan itu jadi semacam rumus umum buat jadi politisi itu. Buang 10 dapat 100. Jadi harusnya rumus yang benar tuh yang seperti apa? Kalau ini jadi rumus umum, susah dong semua mau naik kan, susah. Kita ingin supaya ada satu perubahan yang betul-betul kualitatif. Dan itu harus datang dari atas. Ya. Tapi presiden kan ragu-ragu, selalu ragu-ragu. Yang diucapkan adalah sesuatu yang normatif. Tolong dong, jangan korup. Itu mesti ada langkah. Ini kan situasi darurat hukum, darurat keadilan tuh. Jadi langkahnya juga mesti radikal. Dan itu yang tidak mungkin diucapkan oleh presiden yang memang dasar psikologinya ragu-ragu itu. Saya setuju itu. Karena sebenarnya gini, kita itu kan paternalistik. Presidennya dulu yang harus berani, saya selalu, kalau bahasa saya, harus berani keluar dari kerangkeng rasa aman itu loh. Pemimpin itu tetap ya, untuk kasus yang kita paternalistik itu memegang kunci betul untuk perubahan perbaikan tuh. Tentu dari yang nomor satu. Habis itu nanti ketua partai, kaderisasi partai, dan sistem yang pendidikan tentu ya, kurikulum segala macam itu. Nggak bisa, kalau nggak komprehensif ya kita akan semakin buruk. Dan trennya kalau mau jujur sebenarnya semakin buruk. Pertanyaan tadi, sekarang mohon dijawab, kenapa? Anak kampus, mantan kampus. Waktu di kampus, gua laki minta ampun. Begitu keluar kampus, masih teriak-teriak. Begitu dikandangin, langsung ke ayam sayur. Itu makanya dia keluar kampus. Dia di kampus terus makanya nih, takut ayam jadi sayur. Ayam sayur. Iya, saya kira sebetulnya bukan sekarang aja dia korup. Dari awal sebetulnya tanda-tanda itu udah ada. Jadi, kalau saya perhatikan aktivis-aktivis yang punya masalah dengan pengadilan dengan KPK, terutama yang ada di DPR, memang jejak itu udah ada sejak jadi aktivis. Dan misalnya Metro Mini 10, cuma perlu 10, mintanya 20, 10-nya fiktif. Itu kan memang ada bakat dari situ. Jadi DNA-nya mungkin begitu, tapi ini lebih dari itu sebetulnya sikap permisif dari petinggi partai politik terhadap perilaku itu yang membuat korupsi jadi subur. Jadi memang seolah-olah diizinkan dalam tanda petik untuk jadi debt collector karena mau akumulasi untuk kegiatan politik berikutnya. Nah, jadi selalu ada keperluan itu. Anak kampus, bagaimana anak kampus? Oke, ada yang mau tanya dari kampus? Silakan, sebut nama, umur, nomor KTP. Tunggu, sebelumnya sering mark up nggak kalau bikin proposal? Nama saya Roy dari Universitas Mercubuana, Fakultas Komunikasi. Pertanyaan saya simpel saja karena waktunya cuma sedikit. Saya melihat ada dua kasus di sini. Dulunya ada pencuri, biasa kalau ketangkep pasti selalu dihukum, selalu dihakimi sama masyarakat. Tetapi sebaliknya kalau pejabat malah dijaga oleh pemerintah. Menurut saya kira-kira solusinya mungkin yang pantas untuk 5 tahun ke depan apa?
yang tepat itu pertama. Terus apakah mungkin bagusnya nanti korupsi itu diganti dengan pencuri kali ya? Jadi lebih enak didengar mungkin, supaya lebih itu kayak korupsi terlalu kasar, terlalu halus. Jadi maling nah, jadi gitu ya, maling. Dan mungkin kalau bisa nanti pejabat yang korupsi yang hakimi masyarakat saja, begitu pula sebaliknya, seperti itu. Terus tadi saya sepakat kalau misalnya partai itu tidak ada, karena selama ini partai ada masih ada saja korupsi. Ada seperti ini, korupsi itu katanya berbanding dengan hukum hukum kekalahan energi. Korupsi dapat diciptakan dan dapat dimusnahkan, sedangkan energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Terima kasih. Oke. Saya mau singkat juga, setuju nggak bahwa usulan tadi koruptor jadi teroris, illegal logging jadi maling kayu lah, rampok kayu, jangan pakai bahasa illegal logging, kayaknya keren banget. Dibuat gitu. Dibuat diskriminatif. Itu ya, nama bisa kita buat, tapi esensinya adalah kalau saya dirampok, hanya dompet saya yang hilang itu. Tapi kalau pejabat korup uang negara, itu dia membunuh hak generasi gitu. Jadi korupsi itulah kejahatan peradaban itu. Kejahatan peradaban? Iya, dan nama apapun diberikan. Tapi juga sempat ada wacana baju untuk para koruptor yang meskipun sampai hari ini tidak tahu ujungnya kemana. Apakah memang hanya di efek-efek jera seperti itu? Saya setuju, nggak usah pakai baju. Nggak usah pakai baju lah, telanjang aja lah. Iya, koruptor di penjara ditontonkan telanjang. Jadi pasti malu. Salah satu solusi ya, kenapa kita nggak ambil dari satu sumber nilai hukum? Misalnya hukum Islam, potong tangannya. Itu lebih jelas punya banyak. Kalau yang koruptor yang gak punya tangan gimana? Potong kakinya. Oh, masih ada potong juga. Oke, ada satu lagi yang mau bertanya. Silakan. Terima kasih. Nama saya Karsa Simamorah dari Kongres Advokat Indonesia. Di sini kebetulan presiden saya itu adalah Dr. Egy Sujana, MSc SH. Di dalam buku Akang, di dalam buku Bang Egy itu saya melihat sungguh sangat terharu. Judulnya adalah Republik Tanpa KPK. Sehingga memang kalau itu dilakukan tidak perlu ada KPK. Habis kikis semua yang namanya koruptor. Saya mau tanya Kang Egy, sejujurnya Akang harus mengatakan kepada kami rakyat kecil ini, bagaimana sih metodenya membasmi seluruh para koruptor. Bang Egy, kikis habis berantas. Dari tinjauan filosofis dulu lah, Dio. Yang langsung aja. Iya, itu selalu ada ide tentang itu. Tapi sebetulnya jauh lebih baik tidak ada republik daripada tidak ada KPK gitu. Karena kalau you punya republik, di dalamnya ada korupsi. Sama seperti slogan polisi Inggris itu. Lebih baik tidak ada Perdana Menteri daripada tidak ada Scotland Yard, polisi Inggris itu. Demikian juga di Indonesia itu. Jadi KPK itu bagi saya adalah sesuatu yang tetap kita perlukan. Dan kita tahu bahwa KPK ini kan lembaga bantuan. Kalau polisi, jaksa udah bekerja baik, tentu dia berhenti jadi lembaga pengusut pidana. Nah, selama KPK terus-menerus menangkap orang, itu berarti pertanda lembaga-lembaga formal tidak bekerja gitu. Jadi memang perlu waktu, tapi minimal ada sikap etis kita untuk memihak penindakan koruptor, dan karena itu lembaga itu hanya ada di KPK. Seburuk apapun, kita tetap ingin KPK itu bekerja maksimal gitu. Oke. Okay.